BJS Bupati Kediri membuka acara TNI Manunggal Membangun Desa bersama Kodim 0809 di lapangan Desa Panggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. BJS Bupati Kediri Heru Wahono Santoso menyampaikan bahwa kegiatan di wilayah Panggung ini sangat tepat sasaran dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena daerah Panggung masih di bawah standar tingkat kelayakannya. Yang pertama adalah tujuannya adalah manunggalnya antara TNI dengan masyarakat. Kemudian yang kedua juga ada sinergi kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan TNI dalam rangka memberdayakan masyarakat khususnya di Kecamatan Semen, Desa Pugung yang memang kondisi ekonominya agak di bawah standar lah. Setelah melakukan pemukulan gong tanda dibukanya TMMD kali ini, Heru Wahono juga berkeliling menuju lokasi yang akan direnovasi menggunakan kendaraan trail bersama anggota Kodim 0809. Dari Kediri, Aha Cahyono, KSTV.